اوكي جايز، kembali لك dengan سير في الفلاسة تاني جامد رقم. خليني gue بقى ريفيو tentang هون Indonesia، yaitu ini lobby atau apa ini gak tau gue. Pokoknya namanya pokoknya ini kayak LOL gitu lah. Jadi di sini tersedia yaitu solo match, kalian bisa solo mid wars ya, kalian tahu semua mid wars itu 5 lawan 5 dalam satu lane. Kalau ini lawan ya kita lawan bot mungkin ya. Terus tim, kalau kalian pengen main bareng sama teman, kalian bisa main tim mode game custom. Kalian kalau pengen buat seperti kayak mungkin kalau di Honda dulu itu seperti publik mungkin ya, gue sih belum nyoba game custom. Terus ada latihan latihan mungkin kalian kalau pengen training training apa gitu. Dan di sini tersedia relic relic, di sini tersedia mungkin banyak ya. Ada relik-relik macam-macam ya. Banyak sih reliknya, kalian ada relik yang bisa dibeli, ada juga yang ada juga relik yang lo dapat dari leveling up. Aduh, udah gue mampet. Oke, selanjutnya gue bakalan dari hero. Di sini ada bermacam hero, jadi di sini lo bisa lihat banyak-banyak hero. Sini beda, ini beda, ini beda. Mungkin sekitar berapa ya? Gak tau sih gue. Gak terlalu lengkap dengan Horn yang lama sih sebenarnya. Dan yang memiliki tanda-tanda seru gini berarti hero-nya lagi gratis. Nah, terus ini sebenarnya di sini juga ada kategori-kategorinya. Oke, selanjutnya di sini ada seperti chat, terus notificationnya ini ada friend list. Oh, ada yang undang gue. Oh, selanjutnya ada market, sini kalian bisa beli hero. Soalnya ini mungkin sih gue nggak tahu, di close beta ini gue cuma lihat cuma ada hero, relic sama kosmetik. Kosmetik itu cuma icon, icon atau simbol, nggak tahu gue. Ini relic kalian bisa beli, relic yang kalian bisa beli di sini, hero yang kalian bisa beli di sini dengan menggunakan ini apa namanya, gold mungkin. Saya juga ada spesial, tidak sebagus dengan yang Horn sih, soalnya Horn sudah ada animasinya. Oke, selanjutnya ada misi. Gue sih bingung dengan misi ini sebenarnya. Ya, kalian bisa lakukan misi ini seperti ini, melawan bot, kerjasama, nggak tahu kerjasama. Oh, bentuk tim maksudnya. Terus event saat ini tidak ada misi, jadi kalian tidak asal. Jadi kalian ini gue nggak tahu gimana. Di sini pengaturan bagi kalian yang tidak tahu pengaturan map. Di sini ada pengaturan map. Sini audio, sini videonya, teksturnya, dan mungkin pengaturan awal yang gue saranin di sini ada mood semua sama mood siaran. Gue saranin sih jangan dicentang semua ya, kalian harus buka dulu pengaturannya. Bagi kalian yang baru download atau yang masih tidak buka pengaturannya, silahkan cek. Ini biasanya yang gue awal main sih ini centang sih mood semua, jadi gak kedengaran gitu. Jadi kalian coba cek dulu dan jangan dicentang. Terus ini denied, denied klik kanan. Kalian bisa klik kanan dengan denied. Smart casting nih gue nggak tahu apa. Full screen, lokasi minimap itu yang tadi gue bilang kiri atau kanan. Audio lobby ini gue juga nggak ngerti sebenarnya. Dan ini audio game itu yang musik-musik itu nggak jelas. Satu. Tidak ada pengaturan lain sih sebenarnya, aneh sih. Seharusnya di sini ada pengaturan yang untuk komik itu harusnya sih ada di sini. Tapi gue nggak tahu sih, yang untuk pengaturan mic itu ada di dalam game. Nanti gue tunjukin, ntar lu kita akan lanjut ke sini. Ini adalah kayak profile profil untuk kalian semua yang gue baru main 6 kali game. Sudah level 5 lumayan. Nah, ini hero-hero nya ini reliknya yang kalian punya, kosmetik yang kalian punya, sejarah game, sejarah pertarungan. Kalian bisa lihat sendiri ini tukar gift, gue nggak tahu tukar gift itu apa. Hadiah leveling up, kalian kalau misalnya leveling up
Alan memiliki namanya hadiah seperti hero ini dan gold itu ya. Ini relic. Ini level 8, level 6 seperti itulah pokoknya. Ini hero-nya gak dapat semua, kalian harus milih salah satu, sudah tertera di sini. Selanjutnya belum apa ya? Sudah semua ya. Ini bla 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 pokoknya lah. Oh ya, yang tadi gue mau tunjukin yaitu pengaturan mic-nya. Kalau nggak salah sih di coba di sini ya. Oke, coba game. Salah sih. Game coba game kostum aja ya. Bingung gue. Coba latihan. Apa sih ini? Gue bingung juga ya. Mudah, menengah, sulit. Apa sih ini? Emperor of the Forest. Sembarang aja. Loading, 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 loading. Di sini kalian bisa lihat interface -nya. Nah, nggak tahu lah namanya apa. Di sini ada untuk leveling relic dan ini gue bakal omongin untuk video selanjutnya. Sekarang gue bakal omongin api peperangan pengaturannya. Akan dikobarkan dalam 30 detik. Ya, peperangan, perang aja sana. Oke, kalian bisa lihat di sini itu pengaturan kliknya, skill. Di sini bisa klik 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 apa 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 itu kalian bisa atur sendiri. Sini video kalian atur ini, tapi di sini aneh ya, di sini lebih lengkap daripada pengaturan di lobby. Aneh. Di sini otomatis rasio resolusi full screen tinggi. Ah, di sini yang tadi gue omongin sangkakala yaitu peperangan telah dibunyikan. Untuk di sini ini untuk apa pengaturan mic itu tertera di sini, kalian bisa atur di sini. Sini hotkeynya gue ubah jadi T. Kalau di awal game kemarin sih gue lihat sih di G ya. Ya, ini hotkey berbicara gue kayak gini. Bisingnya gue coba 30 entah kenapa. Ya, gue nyoba. Soalnya kemarin gue coba yang di sekitar sini nggak kedengaran entah kenapa. Bukannya nggak kedengaran, temen gue nggak ngerespon gitu gimana, gue nggak tahu juga. Nah, ini kalau pengaturan ini ada minimap kanan. Bisa dicentang untuk kanan, kalau nggak dicentang bisa kiri. Kunci kamera. Ada efek kematian, nggak tahu apa. Klik gerakan item, HP transparan, kecepatan kamera. Ya, kalian bisa atur sendiri. Ya, untuk ya segitu aja. Oke. Kayak secara outnya nih. Oh ini ya. Sini ada oh ya gue lupa. Sini gue juga baru tahu sih. Nah, di sini ada pengaturan untuk pause, menyerah dan putuskan. Putuskan itu semacam disconnect yang kalian tahu. Sini bisa klik menyerah tapi itu kalau nggak salah kalau di game sebelumnya lagi. Di game Horn yang dulu itu menyerah itu pas habis 15 menit tapi kalau di game ini gue nggak tahu. Terus kalau di pause-nya, pause-nya sih biasa aja. Nanti ada bakalan ada voting. Kalau di sini kan gue nggak main sendiri jadi nggak ada penting. Ini putuskan untuk kalian pengen keluar. Tapi kalau untuk game tuh aja. Gue nggak yakin kalau putuskan gimana. Tapi ini latihan sebenarnya coba-coba aja putuskan. Oke, kita kembali lagi ke lobby. Ya, tadi pengaturannya untuk mic kalau kalian yang tidak tahu mungkin itu aja untuk bagi kalau untuk
yang info-info skill-skill itu nanti gue bakal kasih tahu di video selanjutnya. Jadi oke. Itu aja untuk video ini, dan mungkin kalau kalian yang mungkin mau nanya sesuatu silahkan komen, dan kalau kalian suka dengan video seperti ini gue bakalan bikin video selanjutnya. Kalian bisa komen juga, dan kalau kalian suka klik like paling enggak lah. Komen juga kalau kalian pengen video kayak gini selanjutnya. Terus dislike juga nggak apa-apa kalau kalian nggak suka video-video kayak gini. Kalau terus subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe video channel YouTube gue ya, setan spasi 3m0.com ya, itu kalau nggak salah itu namanya kepanjang ya, nggak apa-apa ya. Itu aja untuk video ini ya. Oke, sekian dari gue, dan terima kasih untuk meluangkan waktunya, and see you in the next video. Bye bye.